Halo sobat koper, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat dan sehat-sehat selalu ya. Pada kali ini kami akan mengajak sobat koper staycation ala Korea di hotel yang memiliki konsep berbeda dari hotel pada umumnya. Namanya adalah K-Gallery. Nah, ini salah satu hidden gem di daerah Pandaan, Jawa Timur ya sobat koper. Akses untuk menuju ke hotel ini bisa melewati jalan tol baik dari arah Malang maupun Surabaya dan keluar di pintu tol Pandaan. Dan di hotel K-Gallery ini kami akan menginap di kamar yang sama yang pernah diinapin oleh founder SM Entertainment yang bernama Mr. Lee Suman. Mungkin sobat koper yang pecinta K-pop lovers ini pasti tahu siapa itu Mr. Lee Suman. Jadi Mr. Lee Suman ini adalah pelopor Korean Waves di dunia yang mengorbitkan Girl Generation, Super Junior, dan banyak lagi. Dan di Hotel K-Gallery ini dibuka pada tahun 2019 kemarin dan memiliki luas 14 hektar dan fasilitas yang sangat seru dan cocok untuk sobat koper berlibur bersama keluarga dan anak-anak pastinya karena banyak permainan dan juga aktivitasnya. Oke, kita sudah sampai di Hotel K-Gallery-nya dan ada security check waktu pertama kali masuk ya. Dan sekarang kita masuk ke area hotelnya. Untuk lokasi drop off koper-nya bisa di sini, cuman kami tidak drop off koper kami ya karena tidak terlalu banyak barang yang kami bawa. Jadi kami akan cari parkir mobil terlebih dahulu. Untuk lokasi parkiran kendaraan semuanya outdoor, baik mobil maupun sepeda motor. Dan setelah selesai parkir, waktunya untuk geret koper dulu menuju ke lobinya. Untuk proses check-in dan pelayanan staff hotelnya sangat ramah-ramah dan juga gercep. Sambil menunggu proses check-in, kita berkeliling sejenak di area lobinya. Bisa kita lihat banyak sekali pohon-pohon tinggi dan juga asri, jadi bikin mata jadi hijau ya. Nggak cuma duit doang yang bikin mata jadi hijau. Dan juga desain bangunan hotelnya ini sangat Korea banget loh ini. Di bagian dalam lobinya juga banyak tempat duduk yang bisa dipakai untuk umum dan suasananya sangat nyaman ya, terasa seperti di rumah gitu, sangat cozy. Dan ada spot tangga yang sangat instagramable, cuman buat sobat koper yang membawa anak-anak harap dijaga ya, karena tangganya tidak ada pembatasnya. Dan untuk proses check-innya cepat dan juga lancar, dan setelah selesai proses check-in, waktunya untuk menuju ke kamar kami di lantai 3 dan saatnya room tour time. Dan tipe kamar kami ini adalah tipe suite executive king dengan pemandangan taman dan kamarnya ini luas banget. Dan kamar ini terbagi menjadi 3 ruangan. Untuk ruangan yang pertama adalah ruangan untuk santai dan juga ruangan kerja ya. Dan pasti ada meja kerjanya dan juga ada lampu meja kerjanya ini. Ini unik juga. Kami pertama bingung mau menyalakan bagaimana. Ternyata caranya seperti ini ya sobat koper. Ada mode sedikit terang sampai terang sekali. Jujur saat masuk ke kamar ini suka banget ya dengan desainnya dan perabot yang dipakai ini juga simple, unik dan juga warnanya soft. Suka banget ya dengan desain seperti ini. Dan kamar ini juga dipakai loh oleh Mr. Lee Suman. Wah, jadi berasa seperti K-pop gitu. Dan ruangan kedua adalah ruang tempat tidurnya. Untuk ukuran kasurnya adalah king size dengan ukuran 1,8 x 2 meter dengan 4 buah bantal besar dan 2 bantal kecil. Di samping kiri dan kanan kasur lengkap ada colokan listriknya dan ini ada tabung putih, ini apa ya? Kami kira pertama adalah speaker, ternyata lampu portable dan ini bisa diatur ya untuk terangnya. Mungkin lampu portable ini bisa dipakai waktu tidur ya, mungkin kalau sobat koper tidak suka yang gelap-gelap. Dan di depan dari kasur ada lemari di sebelah kiri dan kanan yang cukup besar yang berisi safe deposit box, hanger, cermin, payung, bedrobe, dan juga sleeper. Untuk tempat taruh koper bisa diletakkan di bawah dari TV. Dan untuk entertainment ada smart TV ukuran 60 inch dan lengkap dengan TV kabel juga. Keren nih, bisa YouTube-an. Dan ruangan yang ketiga adalah ruangan kamar mandi yang cukup luas juga dan amenity-nya lengkap juga ya di sini.
Terus di kamar ini dilengkapi dengan balkon yang menghadap ke taman dan kaca yang besar banget. Wah, keren banget ini. Kalau sore-sore kayak gini memang enak duduk santai ya sambil menikmati pemandangan taman. Tapi kita nggak bisa lama-lama duduk santai ya, karena sekarang kita akan mengajak Sobat Koper berkeliling melihat fasilitas dan juga jenis kamar yang lainnya ya. Di lantai teratas dari hotel ini ada rooftop, ini cuma terkunci dan tidak terpakai untuk sementara waktu ini. Padahal view dari atas ini sangat bagus loh. Dan sekarang kita akan lihat tipe kamar yang lain, dan ini adalah tipe kamar suite. Ada yang twin dan juga yang king. Semua kamar di hotel ini minimal adalah suite. Dan tipe kamar ini luasnya 48 meter persegi, so pasti terasa luas ya. Dan total kamar yang ada di K Gallery ini ada 30 kamar, dan tipenya hanya ada 2, yaitu suite dan juga suite eksekutif. Terus apabila Sobat Koper ingin berlibur bersama keluarga besar, jangan khawatir, karena di hotel K Gallery ini ada tipe villanya juga. Dan tipe villanya ada 2 macam, yang berisi 2 kamar dan juga yang berisi 3 kamar. Dan yang sekarang ini kami lihat adalah tipe yang 3 kamar ya. Dan villanya ini sangat nyaman, lengkap dengan 3 kamar mandi. Untuk yang 2 kamar ini include dengan kamar mandi dalam dan lengkap dengan bathtubnya juga. Wah, keren banget kan? Dan kalau sewa villanya ini bisa untuk 6 orang dewasa. Dan sudah include juga dengan breakfast untuk 6 orang juga loh. Terus untuk entertainment dalam villanya ada TV kabel, masih belum smart TV, tapi nantinya akan diganti ke smart TV ke depannya. Dan setelah selesai room tour dan juga villa tour, di hotel K Gallery ini ada yang unik juga loh Sobat Koper. Biasanya kan kalau check in dapat welcome drink, kalau di sini kita dapatnya bukan welcome drink, tetapi welcome ice cream. Beda ya dari hotel pada umumnya. Dan sekarang saatnya untuk menuju ke Resto Prego untuk menukarkan welcome ice creamnya. Dan Resto Prego ini juga dipakai waktu breakfast di pagi harinya ya. Terus di bagian belakang dari resto ini juga ada taman yang cukup besar dan juga banyak fasilitas lainnya di taman ini. Dan di waktu sore harinya ini banyak juga tamu yang datang seperti para ibu-ibu ini. Mereka hunting foto di taman ini dan ternyata memang view-nya cakep bener ya di waktu sore harinya. Jadi buat Sobat Koper yang mungkin tidak menginap di hotel ini tetapi ingin menikmati suasana alam yang super cakep ini, bisa datang ke Resto Prego-nya di waktu sore harinya ya. Oh ya, Sobat Koper, kalau staycation pasti pengennya cari harga yang paling murah kan? Kami kasih info nih. Sobat Koper, kalau pesan kamar hotel, villa, apartemen, pakai tiket.com saja. Karena di tiket.com ada program JHT, yaitu jaminan harga termurah. Jadi kalau Sobat Koper nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah, dengan jaminan harga termurah dari tiket.com, ganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket poin. Terus di tiket.com juga ada promonya lagi. Tetapi sebelum bahas promonya, kita bahas dulu harga kamar di K Gallery ini ya. Di hotel K Gallery ini ada 2 tipe kamar dan untuk villanya ada 2 tipe villa. Untuk kamarnya ada tipe suite dan juga tipe suite eksekutif. Dan untuk villanya ada villa dengan 2 kamar dan juga villa dengan 3 kamar. Dan kamar yang kami pilih adalah tipe kamar suite eksekutif dengan harga 2 jutaan. Dan waktu pembayaran jangan lupa masukkan kode promo GERETKOPER500K untuk dapat diskon 10% hingga maksimal 500.000. Cukup dengan minimal transaksi 300.000 saja ya Sobat Koper. Dan promo ini berlaku sampai 30 September 2022 dan untuk periode menginap kapanpun dan metode pembayaran apapun. Dan promo ini hanya bisa dipakai 1 kali per pengguna saja. Dan harga yang kami dapat setelah pakai kode promo GERETKOPER500K ini menjadi 1,8 jutaan saja loh Sobat Koper. Gimana? Sudah dapat harga termurah, masih dapat diskon tambahan lagi. Jadi nggak ada alasan lagi nggak pakai tiket.com, karena sekarang ada jaminan harga termurah. Beli tiket murah di tiket.com. Dan di taman ini kita bisa melihat 2 gunung sekaligus, yaitu Gunung Penanggungan dan juga Gunung Arjuna. Cuman Gunung Arjunanya ini masih ketutup oleh kabut ya.
Dan ini dia adalah welcome ice cream-nya. Modelnya seperti kurang meyakinkan ya, tapi rasanya enak banget Sobat Koper. Dan ternyata ini tidak dijual loh. Pengen nambah tapi nggak bisa deh. Dan karena kami merengek ingin beli ice creamnya lagi, akhirnya kami dikasih complimentary minuman terbarunya oleh Pak Elliot, manager restonya. Dan ini katanya belum launching ya. Terima kasih Pak Elliot. Dan ternyata rasanya enak banget. Terus kami pun pesan pizza sambil ingin menikmati pemandangan alam dari restonya. Dan pizzanya ini modelnya juga kayak pastel, beda kan dengan pizza pada umumnya. Dan rasanya pun enak dan juga modelnya unik banget ya. Dan setelah selesai menikmati pemandangan dan juga makan pizzanya, kami kembali ke hotelnya. Dan inilah suasana di bagian lobinya. Ambience-nya sangat cozy banget dan pencahayaannya pun nyaman di mata. Terus di bagian dekat lobi ada juga tempat gym. Dan untuk akses masuknya harus dibukakan oleh staff hotelnya ya, karena menjaga apabila anak kecil bermain di sekitar gym. Dan untuk air minum dan juga handuk sudah ada ya di dalam gymnya. Terus kalau Sobat Koper lupa bawa snack, tenang, ada snack vending machine kok di dalam hotelnya. Dan sekarang balik lagi ke kamar. Dan beginilah suasana kamar di waktu malam harinya. Pencahayaannya juga nyaman di mata dan cukup terang. Oke, saatnya untuk istirahat dulu ya Sobat Koper. Sampai ketemu besok pagi. Dan selamat pagi Sobat Koper. Untuk tidurnya waktu malam hari ini nyaman banget ya di kegeler ini. Tidak berisik dan juga kasur dan bantalnya nyaman semuanya. Oke, sekarang habis bangun pagi, jangan lupa untuk makan pagi ya. Langsung cus ke Resto Prego lagi nih. Dan kembali lagi, kami dibuat terkesima dengan menu paginya di Cake Gallery Hotel ini. Untuk menu buffet-nya hanya ada cake, pastry, cereal, buah, puding, dan bubur saja. Huh? Eit, gak berhenti di situ saja ya. Tetapi untuk menu main course-nya ada steamboat. Hotel mana pagi-pagi menunya steamboat? Lain daripada yang lain kan? Istimewa deh di Cake Gallery ini. Bikin surprise mulu deh. Bener-bener beda ya dengan hotel yang lainnya. Terus kita juga masih bisa pesan salah satu menu main course seperti nasi goreng ataupun bibimbap dan menu lainnya. Terus soal rasa steamboatnya mantap dan juga enak, apalagi makan dengan view pemandangan seperti ini. Wah, mantap di jiwa deh. Dan setelah selesai breakfast, saatnya untuk melihat fasilitas dan juga aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di hotel K Gallery ini. Fasilitas pertama adalah kolam renang. Ada kolam renang untuk dewasa dan juga anak-anak. Letaknya pun dekat dengan Resto Prego. Terus juga ada amphitheater, bersepeda, archery, paintball shooting dan juga airsoft gun, horse riding, feeding rabbit, ATV, BMX, painting for kid, fun kitchen, boxing class, fun fishing dan masih banyak lagi. Dan ada juga mini zoo, tetapi khusus untuk hewan jenis burung saja ya Sobat Koper. Dan inilah daftar lengkap aktivitas yang bisa kita lakukan di Hotel K Gallery ini, serta harganya ya. Terus di sekitar kolam, kita pun bisa berinteraksi dengan para angsa yang berkeliaran bebas. Dan bisa kita beri makan juga loh mereka. Tapi kalau Sobat Koper ingin aktivitas yang gratis, bisa menikmati suasana kolam ikan, terus juga melihat view alam yang cantik, yaitu Gunung Penanggungan dan juga Gunung Arjuna. Dan di sekitaran taman juga banyak spot-spot foto yang cantik dan instagramable ya Sobat Koper.
Terus juga ada fasilitas lainnya yang ada di gedung sebelah dari hotel. Ada meja biliar, ada spa ataupun massage, dart, dan juga kids club. Terus di dekat kids club juga ada perpustakaan, banyak banget bukunya. Cuman sayangnya semuanya ini huruf Korea ya. Dan inilah peta dari K Gallery, sangat besar dan juga luas. Dan kita sekarang mau menuju ke zona 2. Dan di zona ini Sobat Koper harus didampingi oleh staff hotelnya ya, karena tidak bisa diakses tanpa ada pendampingan dari staff hotelnya. Dan di zona ini ada greenhouse farming. Jadi semua bahan makanan restonya ini berasal dari kebun ini. Jadi bahannya yang dipakai ini sangat fresh dan juga sehat ya. Terus juga ada kandang kuda dan juga kuda falabella, yaitu spesies kuda terkecil yang ada di muka bumi ini. Ini favoritnya para anak-anak nih, soalnya lucu banget. Dan ini dia adalah kuda falabellanya. Dan untuk kuda yang dewasa ini juga bisa dinaikin, dan ada beberapa ekor dan juga ada lintasan kudanya loh untuk horse lesson course. Dan ada juga kandang burung, ini ada kandang burung merak, terus ada beberapa jenis burung lainnya dan juga angsa. Dan setelah selesai dari zona 2, kami pun menuju ke salah satu tempat, masih satu manajemen dengan K Gallery, yaitu bernama K Land. Letaknya tidak jauh dengan lokasi K Gallery Hotel. Dan di sini ada tempat penginapannya juga. Dan tempat penginapannya modelnya lucu juga loh di sini. Berbentuk seperti iglo, rumah Eskimo gitu. Dan ini jenisnya glamping ya Sobat Cover. Dan ini dia penginapan glamping di K-Land. Modelnya lucu-lucu ya, seperti iglo rumah Eskimo gitu. Dan untuk jenis glampingnya ada dua jenis, yaitu glamping couple dan juga glamping family. Untuk glamping yang family ini bisa muat sampai 4 orang dewasa. Dan Sobat Koper pasti penasaran kan dengan model dalamnya seperti apa. Ini dia model untuk kamar dari glamping tipe yang family. Di tipe kamar yang family ini sudah lengkap dengan 2 kasur king size. Terus juga ada hanger, safe deposit box, complimentary untuk 4 orang, dan juga ada kulkas kecil. Terus juga untuk urusan entertainment ada smart TV yang cukup besar juga. Keren ini. Dan semua kamarnya ini sudah lengkap dengan kamar mandi dalam ya. Makanya namanya glamping, glamour camping ya, atau ibaratnya camping kekinian ya. Dan untuk amenity-nya juga lengkap banget. Jadi privacy banget ya untuk kamar mandinya. Dan tidak terasa sudah siang dan kita pun sudah lapar. Kita akan makan siang di latar ayam yang ada di seberang lokasi glamping K-Land-nya. Konsep desain yang disajikan di latar ayam ini benar-benar klasik banget. Dan suasananya pun benar-benar bikin ayam ya, tenang banget. Dan menu makanan yang disediakan juga simpel dan yang pastinya ramah di dompet nih. Dan untuk rasa makanannya mantap, porsinya pun pas banget. Ditambah makan dengan view kebun seperti ini, asik banget ya. Plus juga kita bisa berinteraksi loh sama memperkenalkan beberapa jenis hewan yang ada kepada anak-anak. Jadi menginap di K Gallery ini benar-benar paket komplit untuk wisata keluarga. Oke Sobat Koper, demikian review kami untuk hotel K Gallery dan juga K Land. Sangat berkesan menginap di K Gallery ini. Dan juga sangat unik ya, karena berbeda dengan hotel pada umumnya. Kita bisa healing menyatu dengan alam dan juga berinteraksi dengan beberapa hewan. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Sampai jumpa ya di video-video kami selanjutnya Sobat Koper. Bye-bye.